Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Oman Bakso lur ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat semua ya, supaya bisa beraktivitas dan kulineran di daerahnya masing-masing ya. Kali ini Oman Bakso ya, ketemu yang seger-seger lur ya. Itu dia, jus buah ya. Jadi Oman Bakso kulineran, makan-makan yang berlemak ya. Biar seimbang, kita cari yang sehat-sehat lur ya. Biar tidak lama-lama, langsung saja kita tanya-tanya sebentar, langsung kita review lur. Yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalian Mas sinten iki namine? Mas Govinda. Mas Govinda. Ya. Weh, namanya keren Mas. Ini jualan jus punya sendiri ini Mas? Enggak, ikut Mas. Oh, masih ikut ya Mas ya. Ini sudah berapa lama jualan di sini nih, Jalan Siliwangi ini? Ini baru 5 bulanan Mas. Baru 5 bulan. Ada cabangnya selain di ada sini? Ada di Jomblangan. Oh, di Jomblangan ya. Sepur. Ya, alun-alun ya. Ke selatan ya? Ya, sampai Indomaret. Oh, sampai Indomaret. Ini untuk harganya berapa? Mulai dari berapa, Mas? Mulai dari 6.000 sampai 8.000. 6.000 sampai 8.000 ya. Untuk jam bukanya jam berapa, Mas? Jam bukanya kalau di sini jam 10 udah buka. Sampai jam 10 malam. Buka setiap hari ya Mas ya. Oke Mas, saya pesan satu. Ini kan sering kulineran kayak saya itu cocok yang belimbing sama tomat aja Mas. Ini sama tomat. Wah ya. Sip. Oh, ini proses buatnya Mas ya. Jadi di frozen dulu ya Mas ya. Tapi kalau minta fresh bisa ya Mas ya. Oh iya iya. Itu aja ya Mas. Oke. Ini tambah seger. Pakai gula. Pakai gula ya. Susu. Satu hari habis berapa cup ini Mas? Satu hari enggak mesti sih Mas. Enggak mesti. Iya. Paling rame sampai berapa cup? Paling rame satu cup tuh isi 50, alhamdulillah habis 50 cup. Masih asli sini ya? Asli sini. Iya Mas. Saring dulu ini teman-teman. Wah, tempatnya bersih ini. Sampai benar-benar lembut berarti Mas ya. Tambah kita sedikit ini atasnya. Ini yang jus belimbing ini. Ini yang tomat ini. Berarti dari pagi sampai malam ya sampean sendiri ya jaga ya. Iya. Kalau di sana ramai Mas. Sana tambah ramai ya cabang satunya. Cabang satu. Yes. Ini bisa delivery order ya Mas? Bisa Mas. Nomor WA-nya yang mana? Oh iya iya. Oh ini nomor WA-nya. 08224463291. Ini bisa kirim ke seluruh Jombang ya Mas? Dalam kota. Oh dalam kota ya. Saja ini.
free ongkir atau berapa? Oh, dalam kota free ongkir. Jadi enaknya teman-teman di sini kalau kalian ya milih jus di sini ada khasiat-khasiatnya ditulis semua di tembok ini. Oh, kayak gini. Oh, banyak ini loh. Apukat manfaatnya, kandungannya. Ini sirsak. Nah, saya tadi karena sering kulineran yang berlemak, ini saya pilih yang jus belimbing sama tomat. Tuh. Ini lengkap ada semua ya Mas ya? Lengkap Mas. Wah. Mantap keren. Loh, ini ada jus pisang, jeruk, kiwi, markisa, ini ada nanas. Jadi teman-teman sebelum milih jus ya bisa baca-baca di sini yang kira-kira cocok apa. Tuh. Ya itu tadi lur kita review apa cara pembuatan ya proses pembuatannya jus di aneka jus buah. Waduh. Jadi buahnya itu masih segar juga lor. Nah ini tadi jus belimbingnya saya memang minta yang dingin-dingin ya, jadi yang frozen juga ada. Kita icipi lor, ini jus belimbingnya. Wah, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, takaran gulanya ini Mas Govinda pas sekali lor, nggak terlalu manis ya, segar sekali. Wah. Sekarang ini yang jus tomat. Wah, baik untuk kesehatan nih loh ya, jus tomat sama jus belimbing. Apalagi kita kulinernya yang berlemak-lemak. Wah, biar seimbang. Ya ini jus buah. Tadi kita sudah review aneka jus buah punya Mas Govinda ya. Jadi tahu sendiri buahnya juga fresh. Nah, proses buatnya juga higienis, enak ya. Jadi semoga menjadi referensi teman-teman yang di Kota Jombang atau pas mampir di Kota Jombang. Nah, cari buah atau minuman yang segar ya, mampir di sini lho. Pas di perempatan Tugu ke timur ya, kurang lebih berapa meter? 200 meteran lor. Nah ini ketemu dengan aneka jus buah atau cabangnya pas berada di sebelahnya Indomaret Jomplangan Sepur ya, ke selatan. Nah nanti ada Indomaret di sebelahnya kata Nek Mas. Wah ini segar sekali. Mantap lor ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.